8 pemuda di Sika, Nusa Tenggara Timur yang menggelar pesta minuman keras dihukum anggota TNI. Para pemuda disanksi masuk ke dalam kolam serta diberikan pengarahan. Di tengah pandemi corona, sekelompok pemuda Kampung Wuring Laut Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, disanksi anggota Babinsa Koramil Kodim 1603 Sika karena menggelar pesta minuman keras. Selain dibubarkan, para pemuda yang menggelar minuman keras disanksi masuk kolam. Sanksi diberikan kepada 8 pemuda agar tidak mengulangi perbuatannya yang tidak terpuji, apalagi di saat pandemi corona. Usai diberikan sanksi, para pemuda juga diberikan pengarahan agar melaksanakan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Kali kan memberikan tindakan fisik. Tindakan fisik dan para pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka, dan barang bukti berupa minuman itu kami musnahkan dengan di tempat. Usai diberikan pengarahan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan mereka di depan warga dan tokoh masyarakat, ke-8 pemuda diperbolehkan pulang. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.